diangkat. Iya, Kang. Barusan kamu nelpon saya, ada apa? Apa benar akan ngijinin si Iwan ngedeketin Yuyun? Iya. Berarti saya juga boleh. Boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Kang? Istri kamu juga bilang boleh. Itu sih nggak mungkin, Kang. Ya udah, berarti nggak boleh. Ya. Apa lihat ke saya? Kan barusan kita lagi ngomong, Kang. Nel. Mohon ibu. Si Iwan kemarin saya skor. Tapi hari ini udah saya suruh masuk. Saya kasihan sama dia. Kenapa Kang Komar ceritain sama Yuyun? Saya kan bukan istrinya, bukan saudaranya. Si Iwan suka sama kamu. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Yuyun janda, udah punya anak. Tapi masih ada yang suka, ya alhamdulillah. Kok dia coba-coba deketin kamu? Saya nggak bakal ngelarang, tapi kamu harus hati-hati. Kenapa? Dia suka ngegigit gitu? Mungkin. Udah beres gitu nggak? Udah. Masukin amplop, tulis di luarnya. Pemasuk tanggal berapa, sama berapa jumlahnya. Iya, Kang. Ngapain lihat saya? Kang barusan ngeliat ke saya duluan. Kirain mau ngajak ngomong. GR aja. Akang gak makan, memangnya tadi makan di jalan? Mana berani Akang makan di jalan. Emangnya kenapa? Takut ditabrak mobil atau motor yang lewat. Akang tadi makan di warung, di pinggir jalan. Makan tongseng. Mau pulang, makan di rumah. Tapi udah keburu lapar. Kapan-kapan Esi masakin tongseng ya? Jangan. Kalau mau masak, bikin telur ceplok aja. Si Neng udah waktunya pulang. Sebentar lagi. Kalau telat langsung telpon. Kita harus tahu ada di mana dia. Dia itu udah puber, udah mulai belajar pacar-pacaran. Akang tahu dari mana? Feeling.